Bersama lawan Corona. Sejak diberlakukan physical distancing di sejumlah daerah, untuk tindakan pencegahan penyebaran coronavirus, pasokan kebutuhan buah dan sayuran kini mulai sulit di pasaran. Yang harus kita lakukan, jika buah dan sayuran mulai sulit didapatkan, kita harus mulai berkebun sendiri untuk mencukupi kebutuhan akan gizi. Manfaatkan setiap celah kosong di halaman rumah untuk menanam benih buah dan sayuran, sebuah tindakan sederhana tapi bisa memberikan efek luar biasa di tengah penyebaran pandemi corona. Tips sederhana untuk menciptakan kebun budidaya yang mudah dan hemat biaya. Tanam secara vertikal, hal ini untuk mensiasati lahan tanam yang sempit. Manfaatkan bahan dapur sebagai penyubur tanah, seperti remahan cangkang telur untuk memberi kalsium, kopi bubuk sebagai pupuk, atau kulit pisang untuk memicu perkembangan mikroorganisme tanah. Urban farming bisa meningkatkan kualitas hidup, karena aktivitas berkebun di rumah yang menyegarkan pikiran, dan sejumlah penelitian pun menyebutkan, bahwa urban farming dapat menjadi konsep pertanian ideal di masa depan.